saudaraku Victor Yemo, pejuangku, Shalom, Raja Yesus memberkatimu. Saya sebagai eks tahanan politik OPM mengucapkan selamat bergabung dalam tokoh elit dunia pejuang kemerdekaan bangsa. Karena tidak semua orang bisa demikian. Senior-senior kita adalah Mahatma Gandhi, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Fidel Castro, Che Guevara, Sanana Gusmao, Aung San Suu Kyi, dan Nelson Mandela. Jadi saudaraku Victor Yemo, jangan kecil hati. Saudara harus kuat, tegar, dan tahan uji. Jangan pernah menyerah, bersandar saja pada Raja Yesus. Jangan bersedih. Saudara sekarang menjadi pokok doa dari setiap orang asli Papua. Maupun di komunitas-komunitas orang asli Papua, juga di gereja-gereja, di masjid-masjid orang Papua. Maupun di masyarakat Pasifik dan masyarakat Indonesia yang juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran. Begitupun di tingkat internasional. Anda ditangkap secara tidak sesuai aturan hukum dan didakwa dengan alasan yang dicari-cari. Kebenaran bisa dibengkokkan, tetapi tidak bisa dikalahkan. Bravo, saudaraku. Selamat ulang tahun, saudaraku Victor Yemo, di Istana Perjuangan Kemerdekaan Bangsa. Shalom.